saya kira dengan kompresi pers seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, ada nggak komentar dari Komisi 3? Tidak ada. Sampai hari ini Komisi 3 hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya. Dari pajak rakyat. Serius loh. Anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup loh. Sampai hari ini Komisi 3 DPR tidak berbuat apa-apa. Kita sangat kecewa tentu. Wakil Bupati Cirebon, ini istri wakil bupatinya tadi. Ya. Mana Bu Ayu? Oh, tidak ada putri. Mana anaknya satu lagi yang mirip itu? Anaknya. Ya, ini si Dani ini. Apa? Dulu kan sempat viral gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati tidak mau terlibat. Saya memberikan komentar paling gampang apakah itu keluarga CPO. Saya katakan cari jejak digitalnya karena dalam sejarah kriminal di dunia apalagi di Indonesia pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan kalau memang ada kecurigaan terhadap keluarga mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Saya nggak mengatakan bahwa keluarga bupatinya terlibat. Nah ternyata inilah Ibu Ayu yang baru selesai sebagai wakil bupati Cirebon terakhir. Okay. Ini anaknya yang dicurigai. Siapa namanya? Ramadhani. Ada waktu kejadian, dia masih, kau berapa sekarang? Sekarang berapa? Pada waktu kejadian dia masih umur 11 tahun. Jadi gak mungkin pelakunya. Siapa lagi? Katanya abang kamu, coba ini. Coba jelaskan lagi. Ya, pertama itu